Tiada hari tanpa bersilaturahmi. Beginilah sosok Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang yang tak henti-hentinya menyambangi masyarakat Batubara. Kali ini Kapolres bersama Kasat Reskrim AKP Pandu Winata dan Kapolsek Indrapura AKP Darnes Habeahan melakukan dialog santai dengan kaum milenial di Jalan Kopertis Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Suasana penuh akrab terlihat ketika Kapolres Batubara dan kaum milenial saling berinteraksi dan berargumentasi. Generasi kaum milenial tak menyangka bahwa seorang pemimpin kepolisian tertinggi di Polres Batubara mau bersendagurau dengan mereka layaknya seperti orang tua mereka sendiri. Menurut Kapolres, Polres Batubara sangat apresiatif terhadap kaum milenial yang mau berinovasi, kreatif, dan tidak terpengaruh dengan narkoba. Polres Batubara juga mengajak generasi muda untuk selalu menjaga Kamtipmas dan menghindari berita bohong atau hoax serta ujaran kebencian. Kita lihat, kita malam hari ini bertemu dengan kaum milenial ya, kaum anak-anak muda di kafe ini dalam rangka ya dialog-dialog ringan lah ya, pembuka-pembuka setelah orang Batubara. Yang tujuannya kita agar lebih dekat ya, lebih berfamili, kekeluargaan, sehingga kita juga dapat nanti berhubungan dengan kaum-kaum anak muda. Kita mengajak kaum anak muda untuk memiliki kegiatan-kegiatan yang positif ya, terhindar dari permasalahan narkoba, sehingga anak-anak muda nanti di Batubara ini dapat tumbuh berkembang ya, dengan baik dan profesional. Nah ini kita mengajak kaum-kaum anak muda di Batubara untuk menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Batubara, menghindari berita-berita hoax. Ketua Pemuda Pancasila Seisuka Hendri Syahputra mengatakan, Pemuda Pancasila siap menjadi garda terdepan untuk membantu Polres Batubara dalam menjaga kondusivitas dan Kamtipmas di wilayah hukum Batubara. Kami dari Pemuda Pancasila siap menjadi garda terdepan bersama Kapolres Batubara untuk mendukung Kamtipmas kepolisian Kapolres Batubara untuk menjaga keamanan di Batubara. Kami sangat mengapresiasi Kapolres Batubara yang telah mau duduk bersama dengan kami pemuda untuk membicarakan tentang keamanan di Kabupaten Batubara. Pancasila! Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.